Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah berpendapat bahwa pelaksanaan sosialisasi program sekolah penggerak yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Grand Inna Kuta Bali sangat bermanfaat bagi kami dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global, sehingga program ini akan diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mempawah. Sehubungan dengan program ini, pemerintah daerah Kabupaten Mempawah mendukung penuh dan berkomitmen untuk tidak melakukan rotasi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama sekolah penggerak sesuai dengan visi pemerintah daerah Kabupaten Mempawah, yaitu menjadikan Kabupaten Mempawah yang cerdas, mandiri, dan terdepan. Sebagai langkah awal perencanaan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah akan melakukan sosialisasi program ini ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mempawah dan memotivasi kepala sekolah dan guru untuk ikut andil dan terlibat langsung dalam program ini sehingga pada akhirnya akan menciptakan kepala sekolah dan guru yang berkompeten dan bisa menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya di Kabupaten Mempawah. Sekian, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kepala Sekolah Penggerak.